โสดจริงเลยครับผมบอกเลยว,ว่าแห้งแรงมากๆเลยนะตอนนี้บอกเลยว,ว่าแห้งแรงมากๆเลยนะตอนนี้ทำไมไม่เชื่อเลยครับผมผมอาจจะเป็นคนที่โสดแล้วก็ตั้งใจทํางานมากขนาดนี้นะครับทไมอไะโสดไม่มีเลยหรอไม่ใช่ใช่ผมว่าหลายหลายๆคนก็คงจะคิดว่าเอ้ยหรือว่าผมแบบมื่อแต่ทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังเรื่องความหลังหรือเปล่าแต่ก็ก็จริงอย่างที่ทุกคนคิดแ้วก็ก็จริงอย่างที่ทุกคนคิด Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Jadi di sini aku mau bahas soal Gav. Dan di sini sambil aku bahas update-nya mereka soal event Miyugaf dan sebagainya, aku juga mau bahas sesuatu yang buat kalian jadi mungkin sedikit overthinking buat hubungannya Miu sama Gov, oke? Okay? Tapi sebelum itu, aku mau ngomong sesuatu dulu ya yaitu yang mana di video aku sebelumnya aku kan baca komentar kalian dan aku dapat beberapa komentar yang mana itu menyangkut soal bagaimana aku dalam membahas topik soal Mugaf gitu jadi beberapa kalian itu ada yang bilang kalau aku tuh kayak kelewatan batas dan seharusnya itu menjaga privasi dari Mugaf nah jadi ya Wanjay pertama aku mau makasih soal kalian yang mengingatkan soal ini gitu tapi aku cuma mau bilang, kalau semua topik yang aku bahas di video aku itu gak ada yang melewati batas, apalagi kalau mengganggu privasinya Miugaf gitu. Semua topik yang aku bahas itu umum, yang dibahas fans, baik fans Thailand ataupun internasional sendiri di Twitter. Jadi, kalau misalkan kalian menganggap teori-teori perbadutan yang aku jelaskan seperti terlalu dalam atau seperti mengganggu privasinya Miugaf, ya. Aku minta maaf, tapi jujur semua itu tuh bukan dari opini aku sendiri. Tapi itu juga opini dari orang lain gitu ya, opini dari fans lain gitu. Makanya aku tuh selalu kasih kredit di description yang mana kredit itu tuh termasuk orang-orang yang punya tanggapan tersebut gitu. Dan aku itu berusaha untuk menghubungkan ya pendapat-pendapat dari fans lain dan menjelaskannya secara clear atau detail soal teori tersebut dalam satu video. Dan kalau misalkan kalian berpikir itu terlalu melampaui batas atau melewati batas, atau misalkan kalian berpikir penjelasan aku tuh kayak masuk ranah privasinya Miugaf, ya bagaimana ya aku rasa itu nggak termasuk ya Wanjai. Teori-teori perbadutan yang aku jelaskan itu cuman sebuah teori dari fans soal apa yang Miugaf buat, Miugaf kasih, Miugaf tunjukkan gitu ya ke kita. Nah, soal benar atau tidaknya itu kembali ke diri kalian masing-masing gitu ya. Kalian mau percaya, ya itu nggak apa-apa. Kalian nggak mau percaya, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada paksaan, kita itu nggak bakalan maksa kalian soal kalian itu harus percaya soal teori tersebut nggak ada gitu ya jadi itu tergantung diri kalian masing-masing dan lagi ya ada yang komen gitu soal kenapa sih sis apa-apa itu dikaitkan miugaf apa-apa yang pimyu lakuin itu dikaitkan sama gaf apa-apa yang dilakuin gaf itu dikaitkan sama pimyu dan sebagainya ya dear wanjai pertama aku mau bilang kalau channel ini tuh soal Mewgaf ya jadi wajar gitu kalau pembahasan aku itu tentang Mewgaf ya apa-apa pasti soal mereka gitu karena emang aku fokusnya ke mereka dan aku nggak pernah memaksa sesuatu yang harus menghubungkan Mewgaf gitu kalau kalian lihat video aku, aku tuh pasti selalu bedain kalau misalkan aku bahas Miugaf update ya atau update eventnya Miugaf pasti aku selalu bedain aku bahas Pimi dulu terus aku bahas update-nya Gaf gitu ya jadi aku nggak selamanya selalu ngehubungin mereka berdua gitu ya kecuali kalau misalkan aku bahas khusus teori-teori perbadutan gitu nah makanya aku kaitkan mereka berdua dan juga menurut aku ya normal-normal aja gitu kalau misalkan kita mau bahas Miyugaf ya pastinya kita akan bahas sesuatu yang menghubungkan mereka gitu ya. Apakah itu dari caption Instagram mereka, Instagram story-nya mereka, tweet-nya mereka, bahkan perilaku mereka satu sama lain itu ya wajar aja gitu kita bisa bahas kalau misalkan kita mau bahas Miyugaf Ya, jadi intinya lah, kalau misalkan kita mau bahas miugaf, ya pasti kita bakalan bahas sesuatu yang apa-apa yang menghubungkan mereka gitu ya. Nah, oke, okay, jadi Wanjai, itu adalah awalan aku dari video ini yang mungkin agak panjang dua kali lebar banget. Ya, aku cuman mau kasih clear gitu buat kalian. Dan kalau misalkan uh, kalian gak nyaman, aku minta maaf dan aku bakalan seberusaha mungkin biar topik Miugave yang aku bahas itu nggak akan terlalu over dan sebagainya. Oke, okay, jadi kita lanjut untuk bahas topik utama kita di video ini. Jadi pertama, aku mau bahas soal update-nya Pimiu yang di tanggal 12 Mei 2021 kemarin. Yang mana itu adalah sebuah video di mana PMU itu kan lagi diwawancarai. Dan ada satu jawaban dia yang ternyata berhasil membuat beberapa fans itu jadi sedikit ribut dan sedikit overthinking. Sebenarnya bukan dari interview ini sih ya fans itu mulai sedikit ribut, tapi ini tuh bermula dari pimyu yang buat caption soal cari pacar itu ya. Dan tapi ya aku udah bahas soal ini di video aku sebelumnya, dan aku rasa itu udah clear. Dan di sini aku mau bahas topik lain dari Pemiu, yaitu yang masalah interview tadi dan lagi ada yang update baru gitu soal dia. Tapi nanti aku akan bahas setelah ini, oke? Okay? Jadi kembali soal yang tadi, jawaban Pemiu yang ada di interview. Nah, jadi di interview tersebut Pemiu itu bilang kalau dia itu single dan dia juga jelaskan alasannya yaitu karena soal pekerjaan. Nah, Wanjay, di sini tuh aku mau ingatkan ke kalian, kalau sebenarnya ini tuh bukan pertama kalinya Pimyu itu bilang single, tapi emang kayak setiap diwawancara dan setiap kali Pimyu ditanya soal apakah kamu punya pacar atau apakah kamu sudah mempunyai hubungan spesial dengan seseorang, pasti jawabannya Pimyu itu enggak, saya itu single. เรื่องความรักละเพราะว่าเมื่อกีอ้บอกว่าเซิร์ชมามีสุขวิแล้วก็เจอแฟนอะและ้วก็จะดาบแนเรื่องหมดนี้กันบ้างหมดแฟนหมดหมดแฟนนะครับโสดทุน,นี้โสดไม่เอาเอาจริงนะถ้าถ้ามีแฟนอ่ะก็คงไม่มีเวลาให้แฟนตอนนี้ทั้ทงเรื่องเรียนทั้งเรื่องเรื่องงานแล้วก็แล้วลเรื่องงานเนี่ยหลักเลยเพราะว่าเราเราต้องแบบเรามีแฟนคลับที่เราต้องดูแลเยอะก็อยากจะใส่ใจเขาก่อนนะมึง โหโส่วนมากเลยจริงๆส่วนแบบส่วนเฉาเลยไหมก็คือก็ก็ต้องบอกว่าก็มีก็มีช่วงที่เหงาบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไม่ยังไม่พร้อมนะเพราะว่าผมทํางานตารางมันแน่นมากๆแล้วเราต้องดูแลตัวเองออกกําลังกายอีกมันมันรู้สึกว่าถ้าเราต้องไปคบกับใครตอนนี้หรือว่าต้องไปคุยกับใครอะไรตอนนี้ครับรู้สึกว่าส่งสารเขาอะเราจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลย tapi entah kenapa aku langsung nemu beberapa dari kalian yang udah dapat berita ini kalian langsung nyalin Pimyu gitu dan lagi kalian merasa kasihan sama Nonggaf, Gav karena dengan alasan pas di TNT event Gav kemarin Gav itu dengan bangganya sebut nama Pimyu gitu ya jadi aktor favorit dia dan beberapa fans itu mikirnya gak fair gitu karena Katanya Gav itu care banget sama Pimiu tapi Pimiu malah bilang dia itu single. Jadi Wanjai, aku tuh, aku tuh nggak tahu uh, kenapa bisa ada teori begini. Dan pas dapat yang kayak gini tuh aku langsung bingung gitu. Aku langsung berpikir kenapa gitu ya ada beberapa fans yang berpikir seperti ini gitu, nyalain Pimiu dan kasihan sama Nong Gav. Dan lagi aku nggak nyalahin siapa-siapa, cuman aku mau ngingetin ke kalian ya Wanjai, kalau aku yakin banget kalian itu pernah nemu Nonggaf, yang mana dia itu juga ditanya soal masalah ini, yang mana dia pernah diinterview soal apakah kamu punya pacar atau apakah kamu punya hubungan spesial dengan seseorang, dan Nonggaf itu ya jawabannya. Dia bilang dia tuh single. Jadi kesimpulannya, dua-duanya itu Mio sama Gav itu pernah bilang kalau mereka itu single gitu. Ya jadi aku rasa gak ada gitu yang perlu disalahin dan juga dikasihani di sini. Dan oke, okay, kita kembali ke masalah yang single ini ya, yang mana bikin beberapa kalian itu jadi overthinking gitu jujur aku tuh nggak tahu kenapa kalian mempermasalahkan ini gitu ya kenapa kalian bisa jadi overthinking gitu maksud aku ya ini tuh jawaban yang normal banget untuk seorang idol kalau ditanya soal hubungan spesial mereka jadi kalian harus ingat gitu ya Pimiu ataupun Gav itu bukan cuman Miu Supasit ataupun Gav Kanawut gitu mereka itu adalah aktor dari Tantype dan sekarang mereka itu udah jadi penyanyi, model, dan bahkan Pimi udah jadi MC, CEO, dan sebagainya. Dan mereka sekarang itu udah punya banyak fans internasional gitu. Jadi menurut kalian, jikalau seorang artis papan atas kayak Miu ditanya soal hubungan spesial, dan meski ya, misalnya, misalnya mereka punya, mereka bakalan mudah jujur gitu sama media mengatakan hal yang sebenarnya misalkan ya misalkan eh uh, itu ditanya apakah kamu punya pacar atau apakah kamu punya hubungan spesial dengan seseorang terus Pimyu itu jawabnya iya ada dan sekarang aku menjalin hubungan dengan Gav Kanawut menurut kalian Pimyu bakalan bilang kayak gitu secara tiba-tiba gitu nggak itu nggak mungkin kan dan itu pasti nggak akan terjadi ya dan mungkin aja itu akan terjadi tapi bisa jadi itu bukan sekarang gitu waktunya dan aku yakin banget gitu Pimyu itu tahu apa yang dia lakukan dan apa yang harus dia pertimbangkan sebelum dia jawab jujur soal pertanyaan seperti itu soal apakah kamu punya pacar atau apakah kamu punya hubungan spesial dengan seseorang Miyugafu itu tahu kalau Mungkin aja sekarang itu waktunya belum tepat dan pastinya akan ada waktu yang tepat gitu buat bisa jawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya gitu ya. Dan oke okay lah mungkin kalian bahkan berpikir jadi Pimmy sama Gav itu bohong dong soal mereka single, jadi mereka beneran punya pacar dong, jadi mereka beneran punya hubungan spesial dong. Kita tahu kalau hal tersebut itu adalah privasi mereka gitu. Soal mereka punya pacar atau tidak, soal mereka punya hubungan atau tidak yaitu yaitu mereka yang tahu dan itu adalah privasi mereka. Kita aja yang sadar soal itu. Kalau soal hubungan mereka itu adalah privasi, apalagi Miugaf, ya pastinya mereka lebih tahu dong apa yang baik untuk mereka, nah khususnya menjawab pertanyaan yang semacam ini. Jadi, kalau dalam ranah interview seperti ini dan dapat pertanyaan soal hubungan spesial. Emang amannya itu jawabannya tidak ada. Aku itu single. Aman di sini berarti kalau pimiu dan nonggaf, misalkan mereka dapat pertanyaan semacam ini soal hubungan mereka, mereka pasti bakalan jawab "iya", mereka single, dan mereka pasti bakalan kasih tahu alasannya ya karena pekerjaan. Begini begitu, nah ini tuh artinya semacam kode gitu biar netizen itu nggak kepo lagi soal hubungan dia gimana jadi emang simple dan amannya itu ya jawab aja ayam single gitu ya meskipun sebenarnya di balik itu kita tahu kalau Pimyu sama Nonggaf itu pasti punya sesuatu cuman maksudnya di sini mereka jawab simple ayam single itu biar udah cukup gitu aku udah jawab pertanyaan tersebut jadi udah nggak usah gak usah ditanya lagi, aku single, udah. Jadi soal pertanyaan, apakah kamu punya hubungan spesial, gak ada, aku single. Jadi udah stop di situ. Biar interview itu gak lanjut lagi gitu. biar interview tersebut itu gak masuk lebih dalam soal ranah privasi mereka gitu ya. Jadi menurut aku, sebenarnya hal ini tuh gak perlu dibuat sedih gitu ya Wanjai, ataupun dibuat overthinking gitu. Karena... Di sisi lain, kalian itu bisa ingat ya, Pimu itu selalu bilang gitu, kalau misalkan dia punya hubungan, dia itu nggak akan pernah mau konfirmasi, tapi dia juga nggak akan mau nolak gitu. Dan kalau misalkan kita lihat Miu Gav ya, di sini kita bisa lihat gimana merekanya gitu wanjai klu bersebaran sana sini, baju mereka hampir setiap hari sama, hadiahnya Gav dipakai Pimiu dan hadiahnya Miu dipakai Gav upload foto di Instagram kalau salah satunya udah selesai live, upload foto hampir barengan, pakai caption yang saling berhubungan, emoji emoji love hitam putih, teddy bear, emoji merah, sunflower, to my sunflower, pinong who love each other, Gaf nyanyiin lagu untuk Pimyu, Miu nyanyiin lagu buat gav, mereka nyanyi bareng, saling manja satu sama lain saat off cam dan banyak banget dari semua momen itu masa iya sih kita masih aja overthinking soal mereka masa iya sih kita nggak bisa percaya mereka gitu ya jadi kalau kalian percaya sama Miugaf kalian pasti bakalan tenang-tenang aja gitu Wanjai nggak akan overthinking kayak gini jangan dikit-dikit Miugaf kayak gini nggak bareng kita jadi overthinking lagi jangan gitu itu nggak sehat Wanjai dan lagi kalau misalkan kalian udah dengar ocehan panjang aku ini dan respon kalian kayak udahlah sis, jangan dipaksain. Kalau Miugav single ya udah terima aja gitu. Aku tetap dukung mereka gitu ya. Maka respon aku yaitu ya udah jangan dibawa overthinking. Selagi Miugav masih suka spill tea dan masih suka saling tatapan penuh cinta, ya udah bawa badut aja. Dan lagi, kalau misalkan kalian bilang Sis, itu cuman fan service. Maka respon aku yaitu, ya Miugaf kan emang alinya fan service gitu ya. Di belakang kamera yang gak ada fans sama sekali pun, mereka masih saling manja-manjaan gitu saking alihnya. <tuh> <tuh> Oke lah guys, jadi itulah pandangan sis Vita soal ayam am single. Dan jika lo kalian masih ada rasa sedih atau misalkan kalian masih overthinking, kalian bisa komen di bawah soal perasaan kalian gimana gitu. Ya kalian bisa curhat aja gitu sama Sis Vita. Pastinya Sis Vita itu akan berusaha baca komen kalian. Dan kalau sempat Sis Vita akan balas, oke? Okay? Dan sebelum kita pindah untuk bahas update selanjutnya, Sis Vita mau minta maaf dulu kalau misalkan ada kata-kata yang bikin kalian gak nyaman dan juga cara bicaranya Sisvita bikin kalian gak suka maaf banget karena itu natural dari Sisvita sendiri yang dari kemarin itu mau ngungkapin perasaan Sisvita soal update soal topik ini gitu ya jadi Sisvita mau minta maaf kalau misalkan kalian merasa gak nyaman dan gak suka oke wanjai. oke jadi itu ya pembahasan pertama kita yaitu soal ayam single dan lagi nih ya masih ada update nya dari Pimyu yaitu kita tahu kan ya, mulai dari update-nya Pimyu yang dia upload foto dengan caption cari pacar. Dia itu kayak selalu upload foto dengan caption-caption yang bisa dibilang kayak ngegombal gitu ya. Yang nggak tahu, yang intinya tuh dia itu selalu update foto akhir-akhir ini tuh dengan caption kayak caption-caption gombal gitu ya Wanjai. Kayak yang difoto setelah cari pacar itu dia tulisnya kamu bisa bersandar di bahu aku. Terus dia juga update foto dengan caption kursi ini masih tersedia gitu. Dan entah kenapa aku yang lihat update-nya ini tuh aku malah mikirnya ini kayak sebuah spoiler gitu untuk lagu terbaru dia yang judulnya Summer gitu ya. Karena kan kita tahu kalau Pimmy itu tuh suka banget kasih petunjuk soal lagu dia gitu. Jadi entah kenapa aku mikirnya ini kayak spoiler lagunya gitu dan lagi nih ya hal yang paling gemes itu waktu caption dia yang dia tulis yaitu kursi masih tersedia itu loh Wanjai maksud aku tuh ya pas lihat fotonya Pimnya tuh langsung mikir ini kursi yang mana gitu Pi kursi ma kursi yang mana gitu yang masih tersedia gitu karena dia duduk di kursi dan gak ada sama sekali kursi yang tersedia di situ Wanjai tapi dia bilang kursi ini masih tersedia gitu jadi seakan-akan PMU itu seperti mengatakan bahwa ya emang kursinya itu nggak ada karena udah ada yang isi gitu loh <laughs> ya intinya captionnya PMU itu kayak ngegombal banget ya Wanjai dan untuk update-nya Nunggaf itu kelihatan kalau dia itu lagi photoshoot untuk Min ya dengan style berbeda gitu ya Wanjai yang pastinya dia tuh kelihatan ganteng banget dan ada juga beberapa update dari Miuga, yaitu kelihatannya ada event Oppo dari Nonggaf ya dan juga ada Simply K-Pop kontur untuk update nya Pimyu. Nah untuk event ini aku bakalan bahas lebih detail di video aku selanjutnya, oke? Jadi ya aku akan update soal ini ya Wanjai. Oke, okay, jadi aku rasa cukup pembahasan kita di video ini. Aku mau buat kalian itu tenang-tenang dulu soal apa yang aku bahas tadi gitu, dan aku juga mau tenangin diri dulu juga. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku nunggu curhatan kalian di komentar, nggak apa-apa, kalian bisa. Komen apa aja soal masalah ini, kalian bisa komen apa aja soal pendapat aku terserat, asalkan kalian bisa kalian sopan ya caranya sopan gitu ya, aku tahu lah wanjak yang baik itu pasti sopan sopan gitu ya. Dan love you semuanya, stay together for a long time nah, see you in next video dan jangan lupa untuk selalu dukung juga oke? Okay? bye bye. Okay. Okay.